Jadi BIN tidak pernah digunakan oleh siapapun. Kita bekerja untuk user, untuk negara dan bangsa. Ya, kita bekerja secara profesional. Oke. Bahwa kita ini tugasnya adalah bagaimana memberikan satu, tadi kembali ke membuat satu deteksi, membuat satu error warning untuk pimpinan user tentang situasi politik, katakanlah perkembangan situasi di lapangan seperti apa gitu. Misalnya kehadiran di suatu tempat dianggap ini berpihak atau ini ada muatan, ini kan hanya anggapan orang-orang yang tidak tahu bagaimana kerja institusi intelijen, bagaimana kerja intelijen. Karena mau tidak mau memang kita ini harus ada di mana-mana. Bagaimana kita bisa membuat satu deteksi, early warning, kalau kita tidak hadir dan ada di mana-mana.